Selamat datang di channel Marlin Su. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. 6 Manfaat Srikaya. Satu, jaga kesehatan sistem pencernaan. Srikaya merupakan sumber serat yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Dengan mengkonsumsi serat secara rutin, tubuh akan terhindar dari berbagai jenis masalah pencernaan, salah satunya diare. Selain itu, kandungan antioksidan dan karbohidrat kompleks pada srikaya juga menjadikan buah ini bermanfaat untuk menjaga pertumbuhan kuman baik di dalam usus. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh. Karena mengandung antioksidan polifenol dan vitamin C yang cukup banyak, buah srikaya bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, tubuh akan lebih kuat melawan infeksi, sehingga tidak mudah jatuh sakit. 3. Mengurangi resiko kanker. Ketika radikal bebas menumpuk, maka tubuh akan mudah mengalami kerusakan sel dan peradangan. Lama-kelamaan hal ini bisa meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit. Dan salah satunya adalah kanker. Untuk mengurangi radikal bebas, tubuh membutuhkan asupan antioksidan yang cukup. Salah satu cara mendapatkan antioksidan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, termasuk buah srikaya. 4. Cegah penyakit kardiovaskular. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Manfaat srikaya untuk mencegah penyakit kardiovaskular adalah untuk mencegah hipertensi. Efek ini diduga berkat kandungan kalium, magnesium, antioksidan, serta serat di dalam buah srikaya. 5. Jaga gula darah tetap stabil. Buah srikaya memiliki nilai indeks glikemik sedang. Artinya, manfaat srikaya bisa untuk mencegah peningkatan gula darah. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa ekstrak daun srikaya juga mampu menjaga kestabilan kadar gula darah dan menurunkan dosis penggunaan insulin. Oleh sebab itu, buah srikaya tetap baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. 6. Membasmi kutu rambut dan ketombe. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak biji srikaya yang diaplikasikan bersamaan dengan minyak kelapa
terlihat ampuh untuk mengobati kutu rambut dan ketombe. Namun penggunaannya harus hati-hati dan jangan sampai terkena mata, karena bisa menyebabkan iritasi dan kerusakan mata. Saat terkena mata, ekstrak biji srikaya berpotensi menyebabkan keratitis. Selain beragam manfaat tadi, manfaat srikaya yang dikonsumsi dalam bentuk suplemen juga diduga dapat membantu meredakan peradangan dan nyeri serta memelihara kesehatan mata. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.